sebagai alat untuk menunjang program Smart City yang digagas untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi ke setiap SKPD melalui layanan pemerintahan yang dikemas dalam beragam aplikasi. Seperti halnya elektronik agenda. Pengadaan secara elektronik, sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan, elektronik kinerja, GoPortal, dokumentasi dan informasi hukum, sistem informasi perkantoran maya, elektronik realisasi fisik dan keuangan, sistem informasi aparatur sipil negara, Jabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Baruga Pelayanan Masyarakat Sulsel. Sebagai daerah yang berkembang, Luwu Utara terus membenahi diri dengan membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui layanan pengaduan publik elektronik. Seperti Ilapor dan Klu, yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengawasi tata laksana pemerintahan yang terpantau melalui Masaba Command Center. Sistem informasi pembayaran online PBB, Electronic Mall, layanan perizinan online dan buka investasi daerah juga hadir untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat yang cepat, mudah, dan efisien. Tidak ketinggalan, layanan Eliput Lutra sebagai media penyampaian informasi kegiatan pemerintah daerah yang dapat diakses secara digital. Masaba Command Center merupakan sarana pemerintah yang mengusung konsep minimalis kayak fungsi sebagai wadah integrasi aplikasi dashboard, advertising, dan video conference yang dilengkapi CCTV di sejumlah ruas jalan dalam kota Kabupaten Luwu Utara dan terpantau langsung melalui ruang kontrol Command Center. Sebagai daerah yang mengikuti era teknologi saat ini, Luwu Utara mempersembahkan program Smart City Alabirang, kota pintar dengan konsep modernisasi dan kearifan lokal yang mampu membawa Luwu Utara menjadi daerah yang cerdas, yang kaya akan teknologi, namun tetap memuliakan nilai adat dan budaya yang dimilikinya.